Oke, so hari ini saya akan unboxing GoPro yang terbaru, yaitu Hero Black 9 lah. Oke, so ini adalah Hero Black 9. Oke, so dia berbeza daripada yang GoPro yang terdahulu sebab dia ada screen yang di depan sudah. Oke, inilah dia punya function-function yang terkini lah. Oke, dia boleh rakam 5K sudah. Oke. 20 MP. Oke. Okay. So slow mo boleh 8 kali. Oke, okay, so inilah feature-feature dia lah. Oke, okay, ada touch screen. Oke, okay, so hyper smooth adalah 3.0. Oke. Okay. So ini, di dalam kodon dia ada inilah semua nih. Oke, okay, so kita sekarang unboxing dia. Oke, okay, buka. Oh, tidak cantik. Oke. Okay. So inilah dia. GoPro Hero 9 Black. Oke. Okay. Oke. Okay. Inilah dia, cantik betul. So dia ada screen di depan sudah. So kita ada dia punya buku lah seperti biasa. Oke, okay, dia ada kabel type C. Oke, okay, dia ada bagi yang ini dan ada screw, battery. Oke, okay. Ini adalah bateri dia, lebih tahan lama lah berbanding yang previous punya bateri yang dulu. Oke, okay. Oke, okay, ini dia punya. Oke, okay. Accessory, dan inilah dia. Oke, okay. GoPro 9. Oke, okay, screen yang lebih besar. So nanti saksikan footage yang saya akan guna untuk GoPro ini ya. Oke, okay, so inilah dia GoPro Hero 9. Oke, okay. Masih baru lagi. So kita buka screen dia. Oke, okay, buka satu-satu. Lens. Buka satu-satu. Oke, okay, ini boleh simpan. Oke, okay. So casing dia termasuk casing sudah. So ini yang latest punya lah. Oke, okay. So GoPro akan bagi kamu casing ni. Nah, ini kamu boleh gunalah. Oke, okay. Sangat keras juga. So boleh bawa di mana-mana. Okey, dia ada sudah bagi kamu casing untuk GoPro lah. Okey, so sekian saja